Penanganan sampah di Kota Serang bukan hanya dihadapkan pada teknis dan keterbatasan anggaran, namun juga terbentur kultur masyarakat yang belum terbiasa menjaga kebersihan. Oleh karena itu, penanganan sampah di ibu kota Provinsi Banten tersebut butuh peran serta semua pihak. Hal itu terungkap dalam obrolan Mang Fajar yang digelar Harian Umum Kabar Banten di kantor Kabar Banten, Jalan Ahmad Yani nomor 72 Kota Serang, Rabu 2 Oktober 2019. Dalam acara yang dipimpin Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Ginanjar tersebut, menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang, Ipianto beserta jajaran, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati lingkungan Khotib Mansyur, Forum Kota Serang Sehat FKSS, serta relawan dari Cibanten River Clean Up Kota Serang. Terkait dengan masalah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang di dalam menangani sampah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup di dalam menangani sampah terus terang saja melihat dari beberapa titik-titik lokasi sampah yang sesuai dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Untuk jumlah sampah yang cukup padat itu ada di dua kecamatan, Kecamatan Cipocok dan Kecamatan Serang. Akan tetapi dari keempat kecamatan bukan berarti tidak kami tidak tangani, itu tetap kita tangani, hanya tinggal porsinya saja yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan persoalan terhadap penanganan sampah yang sudah kita lakukan. Kita sudah menempatkan beberapa TPS-TPS yang ada. TPS yang sudah ada ini artinya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat bahwa untuk membuang sampah itu kepada TPS yang sudah kita tentukan. Itu memberikan kemudahan supaya ini memudahkan juga kepada para petugas kami yang akan melakukan pengangkutan dari TPS kepada TPS A Cilokong. Karena kalau kami terus terang saja tidak akan mungkin masuk kepada komplek-komplek perumahan, karena itu akses kendaraan atau akses jalannya tidak bisa membuat kendaraan kami yang cukup besar. Bahwa kami menyediakan itu tidak hanya dalam bentuk TPS batu bata saja, tapi kami juga menyediakan TPS dalam bentuk bak kontainer. Hal ini akan memberikan kemudahan kami di dalam sistem pengangkutan, sehingga mengurangi petugas yang melakukan pembersihan di lokasi tersebut. Dengan adanya bak kontainer tersebut sudah terangkut, itu akan lebih diganti dengan bak kontainer yang baru. Itu ada berapa banyak, Pak? Nah, jumlah bak kontainer yang ada di kami itu kurang lebih sekitar yang baru kemarin 35 ya, Pak Jenderal. Semuanya 76. Yang baru kemarin itu 35 ya. Yang baru tambahan itu 35. Itu tersebar di setiap kecamatan. Nah, dalam hal perkontribusian ini apa untuk mengkontribusi di dalam pengiriman terhadap bak kontainer ini kami kesulitan. Kenapa kesulitannya? Banyak masyarakat yang tidak mau menerima bak kontainer sampah tersebut dengan alasan bau. Nah, oleh karenanya kami akan memberikan nanti percontohan bahwa setiap penempatan bak sampah yang ada itu nanti akan kita sterilkan. Kita akan semprot. Jadi begitu sampah sudah diangkut itu sampah sudah tidak berbau lagi. Itu. Dan nanti itu salah satu untuk menghilangkan image masyarakat selalu berbicara bak sampah itu identik dengan bau. Gitu. Dan itu nanti akan kita upayakan ke depan. Kalau untuk ini, Pak, TPS A Cilowong yang nantinya akan dijadikan. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.